Oke, teman-teman, kembali lagi di channel Res Patra. Video kali ini gua mau kompletin satu ruangan yang ada di museum ya. Coba kita lihat dulu ke museum, ada apa aja di museum ya kan. Nanti baru kita cari artefaknya. Tonton terus videonya. Yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Aduh, nabrak. Oke, sekarang kita menuju ke museum. Ini gede banget ini mobil, ini mobil jelly ini. Oke, kita udah sampai di museum sekarang. Kita akan lihat dulu di museum ada apa yang belum kita lengkapi. Halo Pak. Ini apa nih? Ini juga belum lengkapi sebenarnya nih. Probably very somewhere on the main island. Okay. I will start looking in the jungle for this artifact. Jadi untuk mulai itu kita harus ke jungle, di hutan biadanya. I heard this artifact might be buried somewhere up north. Okay. Saat itu buried somewhere on the farm island. Oke. Kita cari dulu ke lokasi yang pertama, yaitu kita ke jungle. Oke, kita ini di jungle, kita harus cari-cari di sini. Sebelumnya kita turun dulu ya. Mari kita pindah kendaraan biar enak jalannya. Kita bawa mobil ini aja nih ya, semoga nggak meledak sini bomnya ya kan. Oke, ayo kita jalan. Kita ke lokasi yang pertama itu ada di sebelah mana ya, itu ada di dalam gua. Di sini tuh ada gua nih kalau nggak salah nih. Kita ke situ ya. Lewat mana ya? Ke situ ya. Wait, kadang tuh soalnya kita bawa bom, ya kan? Daripada meledak kan mobilnya, dan ini kita jalan pelan-pelan aja. Oh, ini dia nih guanya ya. Bener ya sih? Oh iya bener nih guanya. Tapi adanya di sebelah mana ya? Tapi bukan di sini nggak ada. Jadi kita cari sini. Nah ini ada pecahan. Nah ini dia nih, ini ada pecahan apa namanya, batu yang retak. Jadi kita bisa pukul pakai pickaxe tuh kan. Ada kan artefaknya. Oke, kita dapat yang pertama ya kan. Taruh dulu di mobil. Nah, terus kita ke lokasi yang kedua, museum dulu ya kan. Dari museum nanti ambil helikopter rumah sakit ya kan. Terus habis ambil helikopter rumah sakit baru kita ke lokasi yang farm itu tuh. Farm Island sebenarnya pakai mobil juga bisa sih. Soalnya kalau tadi tuh ke mana? Ke apa? Ke jungle itu kan kita butuh helikopter, ya kan? Gimana ini ambilnya?
Oke, kita taruh dulu. Berarti tinggal expect good condition. Oke, kita dapat rahangnya. Oh, ini namanya Publisaurus Rex. Oke. Publisaurus Rex. Terus tadi ada di mana? I think certified will probably somewhere on the main as well. Oke. The school from up north. I think certified will probably somewhere on the farm as. Oke, kita ke farm Iceland dulu ya. Ke farm Iceland. Atau enggak. Jadi sebenarnya tuh kita coba ini dulu. Kita cari apa namanya? Apa sih tempat? Oh ya, bentar. Ini apa namanya? Treasure map. Jadi tuh ada yang tersimpan di treasure map dulu. Jadi kita ke treasure map dulu ya. Kita beli apa namanya? Apa? Biar dapat duit juga sih sebenarnya. Pak, saya mau beli dong yang hard. Nah, yang hard ya. Yang hard, saya mau beli yang hard. Yang hard itu ada di mana, Pak? Saya mau mencari sebuah. Kemarin gue dapet sebenarnya yang hard, cuman gue lupa itu. Gue nggak taruh ke museum soalnya. Oh, dari situ, men. Masa dari rumah sakit. Oke. Kita cobalah. Oh, kenapa ada di rumah sakit? Coba tuh. Ada di mall, kok rumah sakit sih? Kenapa mapsnya ada di rumah sakit? Coba. Coba lah, kita coba ya. Oh, di sini. Dah. Apa isinya nih? Wah, mas doang. 10 hours later. Oke lah, kita ke lokasi berikutnya aja ya. Wah, menyerang apa kalau cari treasure gini nih? Susah. Gak tahu soalnya nyarinya kemana, gitu. Ya kan? Nanti kalau misalkan teman-teman ada yang tahu lokasi pastinya itu di mana, nanti infoin aja ya. Soalnya gue mau ke lokasi berikutnya tuh yang di farming tuh. Aslinya itu ada di farming soalnya. Farmingnya itu ada di sini nih. Kalau nggak salah sih di daerah sini, cuman kayaknya gue butuh apa namanya? Detektor. Metal detektor. Pak, saya mau beli metal detektor, Pak. Iya, nggak apa-apa lah, $5 doang. Daripada saya ngabisin $75 tapi nggak dapat apa-apa. Pusing, ngai. Oke, kita cari di sekitar sini. Oh, ini dia. Tanah X. Kita lihat. Kita dapet apa nih? Wah, ini dia nih. Apa namanya, tangannya nih ya kan? Ini tangan yang dicari-cari. Kita taruh dulu ya kan? Kita bawa dulu ke museum dah. Biar apa namanya? Aduh, pusing. Gimana caranya tuh? Awas dong. Saya mau balik ke museum. Museum. Iya benar, ke museum saya nih. Kan kita mau ke museum ya, lewat. Lupa tuh. Jangan.
Oke, kita udah dapat dua. Oh, ini buntut. Sorry, dua lagi. Kita belum dapat ini dua lagi nih. Ini tuh probably somewhere on the main island. Iya, dia terkubur di bawah tanah yang entah lah, gua nggak tahu. Pusing gua. Ini udah ya kan. Nah ini sama. Coba dah kalian langsung dapat kan. Sekarang jadi tuh yang dinosaurus ini dua pependem ya kan, yang satu di sini nih dia kan tempat yang gue cari berkali-kali nggak ketemu-temu. Sekarang itu lokasinya di sini nih, map yang ini nih. Aduh, mana ini mapnya ini? Pusing pala ah. Oh salah guys, ternyata bukan di sini. Maafnya. Dia tuh di sebelah sini. Maafnya nih. Nah, yang ini maafnya. Salah kita. Nah jadi di sini nih kita nyarinya nih. Kemarin gue sempat dapet, cuman kemarin gue buang apa kalau nggak salah ya. Pak, saya mau ini pak. Mau nyari harta karun. Ini di mana lokasinya? Kita lihat. Oh di sini coba. Kalau nyari harta karun agak-agak susah. Jadi kita coba dulu deh. Kita coba sekali dua kali lah ya. Coba ini kita dapat apa nih? Ini. Oh, koin maning cuy. Tuker soalnya kalau nggak ini nggak ada apa susah kalau nggak ada duitnya, soalnya $75 lumayan kalau misalkan 10 kali itu amsyong gue juga. Gue ini tinggal 900 dari 2000 tadi tuh gara-gara di apa namanya maps yang sebelumnya. Pak, saya mau nyari lagi pak. Tiga. Setidaknya dapat lah tiga itu ya kan, satu lagi biar nggak pusing. Saya nyari nanti lagi. Oke, sekarang di tengah-tengah laut ya. Tengah-tengah laut, di tengah-tengah danau. Coba. Iya, di tengah-tengah danau kita ini ada di mana? Q, 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 Q. Oke, kita ini dulu poinnya ya kan. Kita cari posisinya itu ada di sebelah mana ya. So, I'm gonna pull up my map. Oke,
dulu. Tap ke atas. Ya, parkir sini nih, pom bensin. Susah sekali. Oh, coba nih. Koin lagi, coy. Koin maning koin lagi, coba. Yang bener aja sih. Sekarang kita ke percobaan ketiga. Setidaknya duitnya habis, coy. Lagi, Pak. Saya mau coba lagi. Soalnya saya belum dapat ini artefaknya di sini. Sudah berapa kali tuh ya? Ini yang ketiga ya. Terakhir pokoknya. Kalau misalkan enggak dapat juga ya sudah. Kita bermain apa? Lokasinya jauh sekali. Di sini ya. Oh, tidak lurus aja. Ini jalan. Di sini rupanya di tengah-tengah. Baru duit lagi aja. Koin maning, coy. Aduh, pusing kepala aing. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini. Jadi gua akan kasih tahu lokasinya adalah pertama, kalau misalkan untuk T-Rex itu ada di tempat sini, ya kan? Nih, dicari pakai apa namanya? Apa sih? Metal detector. Kedua, cari di treasure map sini. Ini nggak tahu nih jangkauannya luas banget. Nyaman pusing kepala aing, eh. Ya. Terus ketiga di sini nih, di gua sini nih. Jadi di batu itu ada di sini, di batu. Di batu. Sama ada di sini satu lagi. Dah. Jadi kalian bisa cari apa namanya, kalau kalian mau ngumpulin artefak si Ubisaurus Rex, ya kan. Ini keempat lokasinya ada di sini. Ya. Oke, teman-teman. Sampai di sini dulu video kali ini ya. Kalau kalian bisa dapetin lokasi pastinya itu ada di mana, nanti komen di bawah ya. Nah, yang belum subscribe jangan lupa di-subscribe ya. Karena sampai itu gratis, ya semangat juga nih bikin videonya nih, ya kan. Mobil di mana tadi mobil ya? Itu. Oke, sampai ketemu di next video. Bye-bye.